billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak ngaji tentang suratul Imran ayat ke-8. Satu doa yang Allah Ta'ala ajar di dalam Al-Quran supaya kita ni diteguhkan keimanan kita, supaya selalu memikirkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pentingnya hidayah ni pelajar-pelajar, kita nak hidup kita ini dapat petunjuk. Hidayah ni maksud dia petunjuk. Baik, suratul Ali Imran ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ربنا لا تذق قلوبنا. ربنا وهي Tuhan kami. لا تذق قلوبنا. Jangan kau pesongkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau bagi kami petunjuk, setelah engkau bagi kami hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkau jualah yang maha memberi kurnia. Jadi pelajar-pelajar, kita dianjurkan baca doa ni. Sebab ada satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyakkan doa untuk memperkukuhkan keimanan. Salah satu doanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ke atas agamamu. Hati kita ni sifat dia berbolak-balik. Kejap A, kejap B, macam-macam. Hari ni nak buat ni, esok nak buat ni. Berbolak-balik hati kita ni. Yang boleh tetapkan hati kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam ni dia perlu berdoa. Kita perlu berdoa sebab sandaran kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ditetapkan hati kita biar di dalam agama Islam. Biar ditetapkan hati kita ini supaya selalu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah teguhkan hati orang-orang mukmin ni dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang. Allah Ta'ala suka untuk bagi hidayah dan rahmat ni kepada hamba-hambanya agar mereka ini terus kekal berada dalam keimanan. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak. Sebab hidayah Allah itu milik Allah Ta'ala yang mutlak. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah Ta'ala nak. Tak ada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah. Tak ada jaminan seseorang itu akan berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka boleh terkeluar dari landasan keimanan. Sebab selalu hari-harilah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ditetapkan keimanan kita, diperkuatkan keimanan kita. Pelajar-pelajar, hafaz ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surakallahul azim. Hafaz, fahamkan, selalu-selalulah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah selalu. InsyaAllah jumpa lagi pada sub topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.